Hey, welcome back to YouTube channel Free Fun. Ah, mantap. Okay guys, hari ni kita nak buat satu game. Game dan dinamakan Pick Up Line Sentap. Dah lama kita nak buat Pick Up Line dan kali ni Pick Up Line Sentap untuk girlfriend. Ah, so ni Pick Up Line Sentap untuk awak bagi dekat awak punya girlfriend apa semua. So inilah dia, boleh ambil contoh daripada sini. Okay, ataupun dekat perempuan. So jom kita mulakan dengan peserta kita pertama adalah Safwan. Okay, saya pilih Isha. Okay Syah, aku nak esok benda kamu. Kamu nak tahu tak apa beza mu dengan si dia? Mu menyakitkan, dia menenangkan. Semuanya perasaanku padamu hilang harapanku. Ada apa nak cakap Isha? Dia ada beza kot dengan lelaki lain. Apa beza? Lelaki lain menenangkan. Dia menyerabutkan. Ada kata-kata? Tak apalah. Biarlah dia kata gitu. Kita. Terima kasih Isha. Terima kasih Safwan. Kita pergi ke seterusnya. Lamin. Ah, tunggu-tunggu Tika. Tunggu-tunggu. Eh, bukan. Kasarnya panggil. Okay, Tika. Yeah. Ingat tak zaman PKP dulu? Aha. Kan kalau kita nak masuk kedai mana-mana kan, kita kena scan My Sejahtera kan? Okay. Apa beza kau dengan My Sejahtera? Beza? Tak tahu? Sebenarnya tak ada beza pun. Dua-dua check in je belah. Uish, lajunya. Laju? Cakap laju boleh. Pahal. Itu alamin. Dulu duk nak orang, pas orang nak rak begitu lalu. Halo. Teruklah. Dahlah. Tu ah, baru tahu kan gini dak. Gilah kita pergi seterusnya adalah Syahmi. Saya memilih Fatin. Okay, Din. Saya nak tahu apa beza kau dengan Kila? Tak tahu. Okey. Kila ni aku ibaratkan sebagai rumah ha. Sejauh mana pun aku pergi, aku pasti akan pulang. Tapi berbeza dengan kau. Aku anggap kau ni R&R. R&R aku tahu maksud dia. Apa? Rehat dan rawat seperti juga dengan kau. Lepas aku rehatkan hati aku, aku rawat hati aku. Aku ciao. Tuhan, jiwaku merawat perasaan saat ku kehilangan. Oh biarlah aku mendam. Mimi, kenapa Mimi ada benda cakap kau? Betul-betul menusuk eh. Fatin ada apa-apa? Kena sedar Kila pun tak nak kau. Ya ke? Tak tahulah. Sebab ni kata-kata untuk orang yang tersakiti kan. Okay, alright. So kita pergi ke peserta kita yang seterusnya adalah Hafiz Hakim. Hafiz memilih Yana. Budak, turun budak. Budak juga. Okay Yana, tahu tak? Kau yang paling special daripada 15 orang awet aku kat belakang ni. Sebab? Tak tahu sebab apa? Sebab kau nombor 7. Apa mau cuba buat hari? Oh, sebab kau nombor 7. Special. Bukan siu, si. Oh, nombor 7 Ronaldo. Kau nombor 7 special lah. Okay, alright. So, kita pergi ke seterusnya adalah Ani Hakim. Okay, dah jadi saya memilih Fira. Okay, Fira. Fira. Kamu tahu tak? Sejak aku kenal mu ni, aku belajar hidup dengan satu musim ni. Musim apa? Musim hujan. Sebab hidup aku sekarang penuh dengan tangisan. Terima kasih.
Yelah, aku pun sejak aku kenal Munik, aku hidup dengan satu musim juga ni. Musim apa tu? Musim kemarau. Kenapa? Sebab you terlalu hot. Okay, alright, so kita dah dengar daripada Ani. Okay, untuk peserta seterusnya, kita berjemput Adam Nazri. Adam pilih yang selalu menyakitkan hati, Arisa. Okay, Sa. Firstly, aku nak tanya, mu suka budak tak? Suka. Ke, maknanya mu ada adik lah? Ada. Patutlah aku kalah dengan Mak Khan yang ada sifat adik-adik. Kalah dengan Mak Khan. Okey, kita pergi ke peserta kita yang seterusnya adalah Pak Iker. Okey, Pak I memilih Nisa. Sekejap, aku nak bagi tapi aku kena bawa benda tu. Okey, Nisa. Ya. Mu tahu tak apa beza mu dengan ni? Jauh sangat beza tu. Tak tahulah. Ini penyodok. Mu penyondol. Baik. Mu tahu tak beza ni dengan mu? Dok. Ni penyodok. Hmm. Oh, ni penyapu. Sondo apa? Sondo mu? Adalah dia sondo orang. Okey, tak apa. Kita pergi ke peserta kita yang seterusnya adalah Kekanda. Assalamualaikum. Saya memilih sebab dia ayat kena dengan dia, saya pilih Amy. Okey, dengan Amy. Raya tu raya? Tak. Raya ni adalah waktu bahagia. Tapi lebih bahagia bila tengok engkau dengan Alfa. Tak. Itu bukan. Ini betul. Okey, dengan Amy. Dalam banyak-banyak perempuan, kenapa engkau yang aku paling suka bergaduh? Tak tahu. Sebab aku tak suka kau. Yelah, tahu benda tak suka tapi masalah ayat tu memang kena untuk engkau. Tak tahu aku boleh pilih lain sebab orang lain aku suka. Engkau je tak suka macam tu. Kau sebenarnya bergaduh dengan dia sebab kau nak attention daripada dia tak? Bukan bang, dia faham macam ni lah. Kita ada masa, tak kalau kita sunyi apa benda, kita kena cari benda yang boleh macam hilang kesunyian kita. Bukan, maksudnya macam dia, ada dia, maksudnya saya macam sunyi, saya hilang macam tu. Sebab apa? Bukan, maksudnya macam maksudnya kantoi. Apa maksud kau? Oh, maksudnya dia ni hiburan untuk kau? Maksudnya hiburan untuk saya gaduh macam tu. Padahal saya tak suka dia, padahal, tapi saya suka bergaduh dengan dia. Bukan, dia tak suka. Bukan. Kau cakap suka. Kau suka dia tak? Tak. Bapa tak suka dia? Suka dia. Dia handsome apa? Era merki. Agak maru. Siapa je suka? Lelaki ras merki Hairul Azri ni. Tak, saya tengok dia macam agak maru. Asli. Orang tua cakap dulu-dulu cikgu Susazah cakap kalau orang menghina ni, kita cakap satu benda je. Alhamdulillah. Itulah, kita pergi ke next lah. Siapa ya? Mak Khan. Malah dia, cikgu. Sini ke? Nadia. Okey, Nadia. Antara Matahari dengan Nadia, Nadia rasa Mak pilih siapa? Matahari. Salah. Tak tahu sebab? Sebab Matahari ni panas tau. Waktu-waktu siang hari. Kalau Nadia ni sejuk je mata memandang. Pakai je lah spek tu. Pakai spek. Oh lah, jom ambil. Budak lagi. Tak apa. Kita pergi ke seterusnya, Nazrul. Disebabkan dia selalu pilih Nazrul, Nazrul pilih dia. Manis. Okay, Manis, aku nak tanya hang. Kenapa kan? Dalam konten, hang selalu pilih aku. Kau nak tahu lah? Antara sebab dia, sebab aku dapat tengok sifat tanggungjawab
dekat diri kau. And paling penting, aku nampak kau boleh bimbing wanita. Bimbing? Yes. Tapi Allah dah hantar Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lalu untuk bimbing, kenapa hang tak ikut pun? Maaf ya, kita ada siaran TV Al-Hijrah tadi. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan kita selitkan. Okey, aku tanya kau. Sebab kau dah tanya dia tadi. Sebab jawapan kau tak memuaskan bagi aku. Dia selalu pilih kau sebab dia nampak kau ada sifat tanggungjawab. Kenapa kau selalu reject dia? Sebab saya tak nampak sifat tu dekat dia. Ciri-ciri wanita yang saya inginkan. Tak apa, kita pergi ke peserta yang seterusnya. Luqman Musa. Okey, saya memilih Aira. Awak? Go. Apa beza awak dengan semut? Tak tahu. Semut banyak berzikir. Awak banyak mengata orang. Lepas sakit itu rasanya malah deker. Lah kok konco teko malah disoko eksimer. Kok mung lah, kok mung kok? Saya ngata dia. Ngata dia je. Tiba. Tiba lah me. Dan kita pergi ke peserta seterusnya adalah Aufar. Emni. Emni. Okay, Emni. Apa beza hang dengan donat? Dah ada ulat, tak tahu. Salah. Tak ada beza orang duduk comel dengan mana. Humble lah. Apa lah Alfa? Oh, dua-dua manis dengan comel. Oh, comel dan Lama. Dan kita pergi untuk terakhir last tolong. Lo pilih Mimi. Okey Mimi. Iri bilang bos. Dengar ni. Jangan menulis di atas kaca. Menulislah di atas meja. Jangan menangis kerana cinta. Menangislah kerana dosa. Okey, kita kembali lagi dalam rancangan ni. Tadi ada iklan Astro Oasis. Bertemu saya dengan Ustaz Sulu. Ya, yeah, ada artis lah. Tu. Chris yang menyilau. Aku dipanggil. Mat Bebe. Okey. Alright, so kita tengok yang sulung. So inilah dia. Habislah maka sulung tu, maka berakhirlah untuk pick up line sentap untuk girlfriend, untuk perempuan. Sehingga kita jumpa pada next episode. Sorong papan, tarik papan. Bye-bye channel Alvin Fun. Mantap.